Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik yang mungkin Anda belum ketahui. Tanpa basa-basi, langsung saja ke videonya. Let's go! Di video kali ini, gue akan memberikan tutorial bagaimana cara membagi layar menjadi dua bagian atau split layar. Cara ini bisa kalian gunakan di semua handphone Android, mau versi yang lama atau yang baru. Untuk tutorial kali ini gue pake device Xiaomi Redmi Note 7. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian pilih aplikasi mana yang ingin kalian buka dalam layar HP secara bersamaan. Di sini gue memilih YouTube. Kalian buka dulu. Kemudian kalian klik saja Home. Setelah itu kalian pilih lagi satu aplikasi. Di sini saya memilih Facebook. Kalian klik Home lagi. Setelah itu kalian klik icon yang ada di pojok kiri bawah dan kalian klik atau kalian tahan salah satu riwayat yang telah kalian buka tadi dan kalian pilih yang ini, split layar. Kemudian kalian klik lagi aplikasi yang ingin kalian buka di bagian bawahnya. Sudah selesai. Kalian bisa sambil membuka Facebook dan sambil menonton YouTube juga. Itulah tutorial bagaimana cara membuat layar split di handphone Android. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.